Oke, jadi kali ini kita bakal nge-review Awakennya Obito. Kalau begitu kita langsung saja cekidot. Oke, ini dia. Tuh. Review Awaken Obito. Obito itu di rare, ya kan? Oh, enggak. Bukan di rare kah? Di middle, ya di tengah dia yo. Ya, kan di tengah. Karena kita nggak ada ini Awaken, jadi kita pakai Mercury lagi. Karena Awaken Obito ini salah satu ninja termahal, sama seperti Shisui dan juga yang baru Nagato, tapi Nagato belum ada karena awakening-nya. Tapi bisa dibilang lah ninja paling mahal dan bisa dibilang paling gege sih, cuman sulit, paling sulit dapatinnya karena pumpkin loh. Pumpkin perlu banyak pula. Oke, ini dia Awaken-nya Obito. Kita langsung saja coba dia solo. Kita agak usah lihat-lihat skillnya, langsung saja nih loh Obito kita coba. Karena ngebuk itu apa, ngebuk entah nge-lag kalau saya lihat skillnya. Apa? Force close, boom. Ngebakar. Kalian ini lihat nih. Dia itu memiliki, bisa dibilang memiliki skill yang membuat musuh itu menyerang temannya sendiri. Apa itu namanya ya? Bisa dibilang charm lah, charm. Tahu ulti? Obito. Hasil. Obito ini bisa dibilang ninja terkuat sih menurut saya untuk saat ini. Ninja terkuat, ulti lagi. Separuh, seperapat, sedikit lagi darahnya langsung. Kasih boom, kacangan tangan, hentakan tangan, ulti lagi. Itu pas lagi pas skill itu membuat charm musuh menyerang musuhnya sendiri. Waduh, Obito, Obito. Kalian bisa lihat kan tadi musuh nyerang itu efek charm punya dia. Kalau gak salah efek yang punya-punya charm ini Obito sama siapa lagi? Satu lagi lupa saya. Ada lagi apa, Itachi ulti, Itachi juga begitu kan ultinya bikin bulat dan juga nyerang temannya sendiri. Boom. Ini masih nggak bisa nyerang, tapi kalau yang skill satunya itu kita lihat ya nanti, boom. Atau skill kelimanya, atau skill kelimanya. Nih, boom. Nah, kalau gak salah untuk yang nyerang sendiri itu damage tuh kalau salah skill 5 sih kalau gak salah ya. Itu skill awakening-nya yang bikin charm tuh. Apalagi yang dibikin charm gak satu orang loh, banyak pula yang dicharm. Koit. Oke, kita coba nih. Kita bakal coba di heroic-nya. Tadi kita temanin sama Itachi ya, Itachi. Where are you, Itachi? Where? Mana ya Itachi ya? Oke, saya gak lihat Itachi ya. Di ungu ini gak ada Itachi. Udah kita cari Obito lagi. Oh iya, Itachi lah. Hei, gak apa-apa lah. Kita Itachi, mana Itachi? Oh ada Itachi, ada Itachi yang lebih mantap. Maksudnya evolusinya udah ungu. Kita cari Awaken Obito lagi. Ini dia. Oh, satu Murkrow dalam pertempuran. Jadi maksudnya itu nggak bisa kita kalau make langsung dua. Oh, ini dia Itachi. Langsung saja kita coba nih. Nggak bisa langsung dua. Ternyata harus satu merk aja ya. Gak apa-apa. Itu sudah mantap. Karena kita sudah bisa dipakaikan Obito loh. Bisa dibilang favorit nih, favorit salah satu, favorit salah satu, favorit ya. Nah kan, ngecam loh. Nyerang diri sendiri loh. Nyerang teman pula. Kan kalau dibikin diam itu ya bisa dibilang ya gak apa-apa, biarkan kita menyerang. Ini kalau dia nyerang sendiri sama sendiri kan masih double damage nih dengan ulti ya. Nah kan, nyerang loh, nyerangnya ke lain loh. Tambahkan ulti lagi, boom.
Di saat situlah rata. Sakawa Getama Ulti. Asli loh, Obito, Obito. Yang punyanya ini rata-rata sultan dan juga bisa dibilang veteran. Nah, kalau gak bro free player gimana ya? Ngumpulin pumpkin sebanyak itu. Perlu berapa tahun? Duh. Wah. Itachi nanti gimana ya kalau ada awakening-nya, kita tunggu saja. Ninja Rabbit kan bisa dibilang masih update, ninjanya tumbuh terus, maksudnya muncul terus yang baru. Go it. Mantap lah, oke dari itu, itulah efek charm dan efek damage-nya. Jadi videonya sampai sini saja, terima kasih dan subscribe, like ya juga ya.